Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fadli Kencana Putra di TV Online Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, panitia Festival Legugam Moloko Kerahat tahun 2018 mulai melakukan persiapan guna menghadapi hajatan Kesultanan Ternate tersebut. Pesta rakyat Kota Kaki Gunung Gamalama ini merupakan manifestasi dan refleksi tentang kejayaan Moloko Kerahat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Panitia kegiatan Festival Legugam Moloko Kerahat tahun 2018 siap gelar parade tahunan. Panitia pelaksana mulai melakukan persiapan guna menghadapi hajatan tahunan Kesultanan Ternate tersebut. Ketua Panitia Legugam 2018, Abdullah Tahir, mengatakan perayaan Legugam pada tahun 2018 nanti, panitia akan lebih fokus pada kegiatan kebudayaan adat istiadat. Selain itu, Wakil Wali Kota, Kota Ternate ini mengatakan, selain mendatangkan Kesultanan di Maluku Utara, panitia juga akan mengundang Kesultanan dari luar Maluku Utara. Untuk kegiatan Legugam, masih sama seperti tahun 2017, adanya pesta rakyat, perlombaan, sampai pada puncaknya hiburan rakyat. Yang untuk kegiatan Legugam masih sama. Pasti ada tarian, pasti ada rumah, ada kegiatan religiye, ada kegiatan religiye, ada hiburan-hiburan rakyat. Cuma mungkin saya lebih fokus kali ini, karena memang pada tahun 2016 sampai 2017 kemarin, saya dikritisi oleh berbagai kalangan terkait dengan kegiatan yang berada di arena di dalam lebih banyak, dengan istilah lebih banyak pasar dikandalkan ke tempat. Tujuan digelarnya Legugam untuk mengangkat budaya serta sejarah Maluku Utara, sehingga semua kabupaten kota yang ada di Maluku Utara ikut serta dalam pementasan dan rangkaian kegiatan yang akan digelar nanti. Festival Legugam adalah hajatan pariwisata yang rutin dilakukan pada setiap tahun oleh Kesultanan Ternate guna menerapkan nilai-nilai adat Seatorang menjadi pondasi utama dalam berbagai tatanan kehidupan. Tak hanya itu, Legugam juga merupakan manifestasi dan refleksi tentang kejayaan Moloko Keraha. Festival Legugam akan dilaksanakan di lapangan Ngaralamo depan Keraton Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Irianti Chandra, TVO, melaporkan.